Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi berhasil mengamankan sindikat peredaran narkoba jenis sabu asal Malaysia. Selain mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu, polisi juga mengamankan 32 kg ganja kering dan ribuan pil ekstasi yang akan diedarkan di Jambi dan Palembang. 6 orang sindikat peredaran narkoba jenis sabu, pil ekstasi, dan ganja kering ini berhasil diungkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 4.000 butir pil ekstasi, 32 kg ganja kering, dan 3 kg sabu yang akan diedarkan di Jambi dan Palembang. Para tersangka diamankan setelah polisi mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba dari Medan menuju Jambi dan Palembang. Direktorat Narkoba Polda Jambi telah menangkap tersangka yang merupakan sindikat internasional peredaran narkotika jenis sabu, jenis ganja, dan juga ekstasi. Ini ditengarai berasal dari jaringan Malaysia. Setelah diamankan, barang bukti narkoba jenis sabu, pil ekstasi, dan puluhan kilogram ganja kering tersebut langsung dimusnahkan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, para tersangka kini diamankan di Mapolda Jambi. Tersangka akan terancam pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.